Ya, hari ini kita kedatangan Mas Bobo. Unyu unyu comel. Ya randut karo Mbak Dut. Hari ini kita semua akan menyanyikan satu lagu yang istimewa buat teman-teman yang ada dimanapun kalian berada. Ada Mbak Gedut yang akan menyanyikan sebuah lagu pantun janda spesial buat kalian semua. Nyanyikan, Dut. Mau ya, wes. Ini vokalis kondang. Dan ini Mas Bowo unyu unyu. Ki elok jelek. Ya ini elok jelek belum mandi rambutmu kok ngono lho. Ya Allah ya Allah. Sibukannya ngapa kok? Sebenarnya sekarang aku ngompol. Iki aku ngompol, guys. Ya Allah disin. Ngompol kok ngono karo ana ora mek dika. Lah jarine Mas Tek kok ora ngono. Jarine apa, Dut? Aja cerak-cerak bawa. Batik didol. Kata-kata buat gendut. Cek matane. Tapi ora juga. Tapi kita tuh sudah berapa bulan atau berapa tahun tidak ketemu? Nah sama gendut. Tahunan sih. Tahunan, Pak. Tahunan. Aku wae gak rene sama. Nah sama Pak Kes yang mingguan. Nah sama gendut tahunan. Gak ketemu. Kalau sama bukanku ya. Merindukan jadi... aku. Oh. Ya kemarin itu pas poso ngejak muka itu ya. Ketemuan di ya, warungnya Mas Penceng itu ya. Ngopi. Ya sama Gedut saya tuh kangen kalau pas ingat saya ingat. Teman-teman yang di sini yang kamu ingat lagi siapa? Gedut sama Hendri ya. Sama Hendri ya. Ada lagi kemarin Jaran dari sini loh Jaran. Oh, Jaran orang di Pancal biasanya aja. Ijaran lo. Urep. Yei cedo. Ya. Aku sama Jaran. Ingat itu Dika dulu tak ceritain dulu. Gedut itu kalau zaman dulu pas waktu apa namanya? Pacaran? Ah masih dia masih. Enggak. Dia enggak pacaran sama saya. Dia pacaran sama Hendri itu. Terus semalam-malam itu saya di voice note Hendri. Aku polo asu ya picek gua. Polo. Aku weh wes yang lain. Nah, kenang-kenangan sama Dika Undut yang sangat teringat apa? Sangat teringat adalah ketika dia itu nyanyi bareng di sini terus kemudian suaranya bagus. Suaranya bagus emang. Ya suara Siti. Mas Bowo kayak jelek. Masa? Mas Bowo suaranya tapi sangat bagus. Undut itu kalau ada kamera langsung lipstikan. Ya emang harus dong. Cewek emang harus gitu. Wis. Makanya sekarang kesibukannya ngapain? Pacaran ya, Dut. Semester berapa, Dut? Semester 6 jurusan Karawitan dari isi Jogja ya. Iya. Yes, halo. Aku TK ngompolan niku. Saya dulu perkusi tapi enggak lulus. Perkusi jurusan apa, Mas? Aku ngompolin ini. Sekolah jurusan ngedrum. Kamu jurusan enggak lulus tapi. Jadi dikarenakan pas waktu itu pandemi zaman susah. Kalau dari teman lain yang dari sini Jaran yang kamu ingat dengan Jaran apa? Jaran yo sing yang saya ingat sama Jaran ya itu udah ditelai gitu aja. Ditelai. Seka mungkin. Seka itu Seka sekarang udah menikah dia. Sudah menikah. Bukan teman saya soalnya bukan satu circle sekarang. Oh iya. Dan ngomong-ngomong Mas Prasplok ini juga ya mau nikah. Oh iya selamat untuk kamu hidup baru buat Mas Plok. Mas Prasplok. Mas Plok. Apa nih? 17 Mei ya. Iya. Dut, kamu kata-kata buat Seka dan Mas Prasplok, Dut. Semoga istrinya tidak segera sadar. Dijeluk noman menjadi ya mana setan ya. Duh, nek bawa mbiyen sing karo mbloro piye, Duh? Korban niku, Pak, korban. Korban piye mesti? Korban. Tak bukan ngene mawon. Ya ora apa-apa, Pak. Ya kan pokoke bawa kan mending ditinggalkan, Pak. Oleh iya. Tersakiti terus, Pak. Ya emang harus disakiti ya. Aslinya sing mutus Bowo kok nopi? Kok ngerti apa nih, Pak? Jari Bowo kok Bowo nih? Ketoknya yang di Rusman sepanjang Kalau dikasih apa? Masa kok gelem karo Bowo deh, Pak? Ya, yuk kurang mungkin. Kualifikasi. Nah, ceritanya aku diputus sebenernya. Aku udah uang seapi-api ya, Pak. Kenapa diputus? Rama mirip, ya, aku diputus ya, enggih. Tapi yang dibalik semua itu kan kamu ya dapat janda-janda tua, janda-janda muda. Enggak tua, ya enggak muda. Wong aku ya enggak pernah dapat. Dan kabar ya jadi papi Bowo saiki. Aja cerai-cerai Bowo pokoknya jadi semua ya. Jadi didol.
Urung mesti. Serap sih berarti. Sekarang saya kan Pak, itu udah enggak kayak gitu. Panggilannya emang bener Papi Bowo. Papi. Ya kalau saya punya anak kan ya manggilnya Papi. Oh, Papi itu. Tapi yang kemarin itu katanya Papi, Papi bener enggak kata Mas Utek itu? Kalau saya udah punya anak dipanggil Papi. Oh, gitu. Gitu ya. Pokoknya intinya gitu ya. Papi Bowo. Nah kan ini pun jadi termasuk anak-anakmu loh. Sendi. Makan yang udah kayak papi. Setan ya. Gak, itu cuma bercanda. Soalnya kita di sini tuh penuh candaan dan penuh senyum, gak pernah kebahagiaan. Oke, makasih Papi Bowo. Orang takutin ya, sekarang nabi siapa? Sekarang sama siapa? Kangen nabi siapa? Kangen sama siapa lagi? Kocok-kocokku sebelum nikah kabe. Kamu sama Rabi. Nikah sama Rabi terus. Bendi wis rapi, Unyil. Unyil, iya kan arep Bendi. Riham, Riham wis rapi bener. Riham, mana rapi. Setan? Mana setan? Sing ora rapi wis utek tok sakake. Heeh. Joko tuwa. Heeh. Gak apa-apa dene. Tutip, sutek tetap semangat ya. Iya. Cara kowe engko kesepian, belilah di Bobo dengan harga miring ya. Iya, sutek jadi ya. Jadi misalkan. Jadi simbiosis mutualisme. Aku untuk duit bentuk enak. Iya, oke tek. Selamat, selamat dari raya ya, Bo. Aku wong nom make lupute ya sik gede pangapa kuramu. Amin, minta izin ya. Iya, minta izin Bapak izin Mbak juga. Biar TikTok-nya biar TikTok-nya biar enggak izin ya. Amin, dapat. TikTok tidak ingat umur. Heeh. Biar biar. Sing ngisore ku gambar apa kartun ya dure dene. Ngene sik pertama. Gambar ganteng lawan no. Ujug-ujug dadi kartun. Assalamualaikum. Kok iso rayan umur. Bu. Sangel model. Dibatin ya. Cocok. Minal Pak Izin. Minal Aidin wal Faidin. Kemur Pak Pengen. Batin, maaf lahir batin Mas Bowo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan cita-cita 2023 nikah. Cita-cita 2023 iki menikah terus disalimi wong akeh. Nek ana sing gelem. Dadi kiai aku perkara. Tapi iki calonmu iki wong ndi? Wong Pati. Namanya siapa ini? Rahasia. Ya engko nek di sliding tackle karo jaran piye kowe? Walah, cekekan jaran kok mlepuk lah kok. Dia ini orang nekokno kue kok, jarang kok. Mau nipi dia kan? Wah, bawa cah minyak nanti atau ngetok ngono. Bentar saya dia wani mau nino tak ide-ide labi nih, labi nih kayak pedal sepeda. Wed, pedut. Mancal. Nek kamu yang kamu ingat tentang Bowo apa sih Dut? Jangan pak, kata-kata mutiara. Apa? Contoh, contoh. Ojo noelo. Ada elok, tidak boleh misuh ya. Oke, okay. Gendut juga sukses selalu Gendut ya, ini semester 6 moga-moga dan untuk 7 yang gue terus jadi amin. Orang yang sukses dunia akhirat, amin. Amin. Nek Bowo, semoga-moga jadi dokter ya, dokter kandungan, dokter kandungan ben iso nganu dhewe ya. Oke, maksudnya itu jadi dokter mau seorang gelem lebih papi. Oke, makasih Papi Bowo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.